Peringkat 2 wakil Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung dan Bagas Maulana, Muhammad Sohibul Fikri, di ranking terbaru BWF mengalami peningkatan menjelang digelarnya kejuaraan dunia bulu tangkis 2022. BWF World Championships atau kejuaraan dunia bulu tangkis 2022 bakal digelar di Tokyo, Jepang, pada 22-28 Agustus mendatang. Sebanyak 15 wakil Indonesia bakal tampil pada kejuaraan dunia bulu tangkis 2022. Dari 4 nomor yang ada, tunggal putra dan ganda putra menjadi penyumbang wakil terbanyak. Total ada 4 tunggal putra dan 4 ganda putra merah putih yang akan berlaga pada kejuaraan dunia BWF 2022. Adapun wakil Indonesia dari tunggal putra adalah Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, Chico Aura Dwi Wardoyo, dan Tommy Sugiarto. Kemudian dari tunggal putri ada Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani. Selanjutnya dari sektor ganda putra, wakil-wakil Indonesia pada kejuaraan dunia 2022 adalah Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamuljo, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dan Bagas Maulana, Muhammad Sohibul Fikri. Sementara itu, dari sektor ganda putri, Indonesia akan diwakili oleh Ripka Sugiarto, Siti Fadia Silva Ramadanti dan Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi. Untuk nomor ganda campuran, Indonesia bakal menurunkan 3 wakil yakni Rino Frivaldi Pita Haningtyas Mentari, Rehan Naufal Kusarjanto, Lisa Ayu Kusumawati, dan Zahariah Josiahno Sumanti, Hediana Juli Marbella. Beberapa wakil Indonesia naik peringkat. Menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2022, BWF telah merilis update ranking pada Selasa tanggal 9 Agustus tahun 2022. Beberapa wakil Indonesia yang bakal tampil pada kejuaraan dunia 2022 mengalami peningkatan peringkat, salah satunya adalah Gregoria Mariska Tunjung. Dalam ranking BWF terbaru, Gregoria naik 2 peringkat ke posisi 24. Meski tahun ini belum mampu meraih gelar, performa Gregoria terbilang cukup apik, terutama ketika menaklukkan tunggal putri nomor 1 dunia Akane Yamaguchi di Malaysia Open 2022 dan Malaysia Masters 2022. Selain Gregoria Mariska, wakil Indonesia di kejuaraan dunia 2022 yang juga mengalami peningkatan peringkat adalah ganda putra Bagas Maulana, Muhammad Sohibul Fikri. Meski penampilan Bagas Fikri dinilai menurun selepas juara All England 2022, nyatanya peringkat mereka di ranking BWF terbaru mengalami peningkatan. Bagas Fikri kini naik 1 strip ke peringkat 19 dunia. Adapun Indonesia masih mengusai top 5 ranking BWF untuk sektor ganda putra. 3 ganda putra merah putih yakni Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamuljo, Hendra Setiawan, Muhammad Ahsan, dan Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto tetap bertahan di posisi 5 besar ranking BWF. Marcus Kevin berada di posisi teratas, sedangkan Hendra Ahsan menempati peringkat kedua. Sementara itu, Fajar Rian menduduki anak tangga kelima. Berikut adalah daftar 10 besar ranking BWF terbaru per tanggal 9 Agustus tahun 2022.